Bisa. Saya Denny Fitradi. Bagus ini sih, Den. Coba ya. Bagus ini sih. Ya. Halo guys, saya Denny Fitradi. Di sini saya ingin mengunjungi komunitas CTC Cirebon Toys Community. Kita lihat keseruannya seperti apa. Kita langsung aja. Setelah sini nih. Nah, sip. What started as a phase has become a growing trend. I guess what I can fall is my self-delusion. Cut me a piece, just a piece of that pie. Don't matter what, I am missing the high. Melting me down with that kerosene smile. Was full of hope, now I'm turning senile. Ini kartu, we. Apa? Kartu, we. Kartu? Iya. Sama pasang bening, we. Gini. Apa? Ada display, we. Itu di nah, enggak lah, display. Lah. Beli apa? Di kono, we. Di kono. Kobe ada anak maning, kah? Yang harga larang, kah? Apa? Beli sih, tapi murah sih. Nah, arti, ya. Tapi tetap, we. Sewan. Kita, sewan. Iya, bisa sewan. Sekali. Karena azan berkumandangnya sudah kuat, bagi yang mau melaksanakan salat asar lomba ya. Lomba. Ini lomba enggak? Ini udah sama kalaring segala macam. Belum, nanti kalaringnya enggak bisa asar. Oh, setelah ini habis ini iya. Bisa asar gitu. Syaratnya kono enggak? Bisa lah. Cara mungkin dingin ya? Iya, sholat dikit. Caranya sambil lihat-lihat Amir apa tenaganya? Apa? Ilmu kandungan organik gitu ya. Harga turun. Dia bikin kartunya sendiri. Ini enggak ada animenya ya? Enggak ada anime. Enggak ada. Komik. Dia bikin komik sendiri tapi juga bikin artra sendiri. Oh, mantap ya tri. Dia custom ya? Custom ya. Sendiri dari namanya Asleywood. 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 Asleywood itu namanya. Impor dari mana Asleywood itu? Dari untuk lomba ininya di Cina. Oh, di Cina. Oh, masak ke Cina ya. Selain Amerika ya. Amerika dari produk di Cina. Rp20.000 enggak main-main coba di Amat. Ini nilainya untuk komik itu boleh lagi. Komik itu. Ini mah box-nya ya. Box-nya ini. Box dari karakter ini. Asal jangan di mejanya kejaya aja. Itu banget ya. Goyang-goyang. Puas gitu. Ini bajunya memang dijual terpisah juga bisa lagi. Yang belum kebagian stiker bikin sendiri ini ya. Karena stikernya tiap ini beda-beda. Boleh dipegang enggak ya? Boleh, di meja panitia ya. Bayar. Oh ya, bahan ini ya. Bahan. Boleh satu, boleh dua. Mantap juga ya. Baik, saya Denny Fitriadi ingin mengetahui informasi tentang komunitas apa? Cirebon Toys Community. Kita tanya ke ketua komunitasnya ya. Dengan bapak siapa? Guru. Ini tentang ini komunitas Cirebon Toys Community ya? Ya. Ini kan ada acara apa? Ini mah kumpulan biasa aja sih. Cuma waktu itu masih terpakum karena COVID. Jadi emang kumpulan. Ya awal sih kumpul-kumpul biasa aja. Pas sudah COVID karena selama ini. Ini yang kumpulan agak besarnya lah. Sebelumnya kan paling cuma ikut-ikut aja di event teman-teman cosplay. Jadi cuma ikut display aja. Kalau ini acara kita sendiri. Oh ya. Jadi ada acara-acara ya di sini. Acara apa aja kira-kira? Ada lomba muda. Itu lomba rakit. Sebenarnya udah dirakit di rumah sih. Cuma penilaiannya aja kerapihan rakitnya sama paling display ya. Display mainan aja sih. Semua mainan bisa kita action figure dan lain-lain. Oh ya, jadi ini ya terbesar ya, Cirebon ya, komunitasnya ya? Sebenarnya kalau terbesar ya nggak tahu sih, cuma kalau CTC kan mainan ya, semua mainan, jadi bisa meliput semuanya. Mungkin juga kan di luar itu ada yang komunitas Tamiya sendiri, ada yang komunitas lain-lain sendiri.
kalau di CTC kan itu beli kup semua. Jadi ini ada lomba menang gitu, hadiahnya apa itu kira-kira? Ada gundam, juara satu dapat gundam. Apa itu? Adalah. Juara 1, 2, 3 Juara 1, 2, 3, gundam ya? Iya, sama piala. Terus ada lomba display juga? Kalau display mah bukan lomba sih sebenarnya. Ada door prize buat pengunjung yang nanti kan di ada undiannya lah. Undiannya juga lumayan lah ya. Ya. Baik, terima kasih ketua komunitas Pak Guru ya, Pak Guru. I thought I had it figured out. Believed in us, we were meant to be, no doubt. A teenage love, everybody else could see. The way we were, living in a fantasy. When I kiss her, biasanya itu kalau setelah dipotong, biasanya saya rapiin pakai single blade. Biasanya kalau single blade ini bedanya, jadi kalau kan ada yang double sama single end. Nah itu apa logikanya? Jadi kalau yang dua-duanya tajam itu kayak gigi. Jadi kan gigi itu kalau kepar tuh ngengkoyak ya. Nah kalau dia single blade, dia kayak orang motong pakai tatakan. Jadi tatakan jadi lebih rapi. Nah biasanya kalau di single blade, jadi saya biasanya pakai kalau untuk ujungnya itu buat presisi, yang di tengahnya itu buat kekuatan. Nah biasanya kalau saya ngambil ujung. Kalau ini sama ini bakal kayak itu apa sih? Itu enggak habis. Habis. Ngapain lagi enggak? Nah, biasanya tuh untuk menghindari stretch mark. Searah. Kalau biasanya saya rapatin ini ke partnya. Di ujungnya.
tajam apa yang ke dalam? Ke dalam apa keluar? Terserah, ke dalam apa keluar. Jadi biasanya kalau saya rapetin ke part. Diratain ya? Diratain. Nah, ini cuma nyisain nukmar sedikit. Nukmar sedikit. Nah, biasanya kalau saya, kan orang biasanya beresinnya pakai pen cutter. Nah, pen cutter itu nukmar itu ada dua. Ada di under gate, di bawah gate. Di bawah ini, di bawah part. Ada yang di tengah, di part kelihatan. Nah, biasanya kalau di under gate, saya pakai segini nih. Saya ratain ke part. Jadi biasanya kalau saya, orang biasanya ngedekok itu karena dia cenderung pakai bagian ujung. Biasanya, jadi biasanya kalau saya, kalau untuk ngeratain part, sebenarnya ini cara yang salah sebenarnya. Biasanya itu kalau dia habis motong pakai nipar, dia langsung diamblas. Nah, biasanya kalau saya pakai bagian ujung. Bagian dalam lah, bagian ujung. Nah, biasanya itu karena ini part rata, jadi saya ratain. Jadi saya ngambil. Berapa skill? Harganya berapa? Taste just been